بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Penting dicatat dari sudut sejarah, sudut ilmu sejarah, Al-Quran sebagai sebuah dokumen historis yang tingkat historisitasnya itu tidak bisa terbantahkan gitu. Dan disitulah saya kira salah satu keunggulan kalau kita menyebut ijazul Quran, mukjizat Al-Quran itu adalah historisnya itu, historisitasnya itu tidak terbantahkan atau tidak tertantang. Cannot be challenged, nggak bisa ditantang. Dan ini juga terkait, saya kira, dengan sosok Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri yang juga tingkat historisitasnya itu tidak tertandingi, tidak tersaingi, tidak tertantang gitu. Ya memang ada orang yang menganggap seperti itu, tapi mereka kan lebih didasarkan prasangka. Saya kira Qurannya orang Syiah nggak ada bedanya dengan orang Qurannya Sunni ya, karena memang yang standar Al-Quran itu hanya satu, tidak ada versi Al-Quran itu tidak ada macam-macam, versi Al-Quran itu hanya satu. Bahwa ada bacaannya yang berbeda, kiraatus sab'ah. Cara membacanya itu ada 7 macam, ayat-ayat tertentu, kalimat-kalimat tertentu itu ya biasa saja. Tapi secara substantif, secara ayat, secara keseluruhan, saya kira tidak ada bedanya. Tidak ada Al-Quran, tidak ada Quran yang disebut sebagai Quran Sunni dan juga tidak ada Quran yang disebut sebagai Quran Syiah. Yang ada itu cuma Quran saja. Quran yang pertama kali itu ya dalam Mushaf Utsmani yang kemudian itulah yang kemudian dipakai. Memang kedua itu muncul dari kapan? Ya saya nggak tahu kapan munculnya itu, tapi itu kan didasarkan lebih pada prasangka-prasangka. Orang yang menganggap Sunni punya Quran sendiri, mungkin dia juga nggak pernah melihat Quran yang dipakai di Iran misalnya, mungkin dia nggak tahu, nggak lihat. Jadi saya kira prasangka-prasangka seperti itu harus dihilangkan lah, jangan dikembangkan terus gitu.